suap malu banyak orang. Kok malu sih? Kan kamu suami aku. Iya, tapi kan suami. Ambu juga suka peluk Ira kalau lagi sedih. Kok Mira sama Ira jadi sedekat ini? Juragan istri senyum terus ya. Karena senyum itu adalah obat paling mujarab untuk apapun juragan istri. Oke, juragan istri. Do, kita mampir ke supermarket dulu ya. Ada yang mau aku beli soalnya. Beli online aja, Non. Udah, kita langsung pulang aja. Mampir sebentar, aku mau beli sesuatu. Soalnya aku mau masak. Masak? Paling masak seblak lagi kan? Udah, gak usah, Non. Makasih. Ih, enggak. Please dong, Do. Ya. Enggak, udah pulang aja. Please. Oke, iya saya anterin. Tapi gak usah ke supermarket. Kita ini aja, pasar. Gimana? Non belanja aja di pasar. Pasti gak mau kan? Iya, iyalah. Pasar kan panas, becek, atau mungkin kotor, rame, gak ada AC, dan... Mau kok. Yuk, kita ke pasar. Ayo, kita ke pasar. Tapi kayaknya enggak deh, Non. Gak usah deh, Non. Ya, saya kan orang kaya dari Qatar. Masa ke pasar sih? Ya, supermarket lah. Ya, orang kaya Qatar juga harus tahu dong pasar itu seperti apa. Iya enggak? Apa harus saya tanyakan ke Ros ya? Sebaiknya saya tanyakan ke Ros. Rosita. Saya juragan. Ada apa juragan? Ada yang saya mau tanya ke kamu, Ros. Mengenai apa juragan? Soal peristiwa waktu itu. Apa Ira? Enggak juragan. Apa yang ada di pikiran juragan itu salah. Jangan khawatir. Ya, Kanta juga bilang gitu kalau anak-anak kalian memang hebat. Kanta bilang kita Rido dan Ira adalah anak-anaknya. Saya sebenarnya tenang. Tapi tadi saya lihat Mira sama Ira. Kok? Jadi khawatir. Selama ini semua tertutup rapat. Tapi semenjak pindah ke Jakarta, Ira malah bisa semakin dekat sama juragan dan juragan istri. Bahkan sama tuan muda Erwin. Nah, tapi tadi waktu ketemu Ros, dia bilang semua yang saya pikirkan itu salah. Ya Allah,
pernikahan Rido dan Non Putri sepertinya malah membuka pelan-pelan apa yang selama ini kami tutupi. Apa yang selama ini menjadi rahasia besar. Tunggu, tapi aneh juga sih. Mira yang biasanya kalau saya suruh jemput Ira, dia pasti ngedumel, ngomel-ngomel. Tadi dia jemput Ira. Kenapa ya? Saya mohon ya Allah, jangan lagi ada prahara apapun yang menyakiti anak-anak aku. Ambu, kenapa? Ambu sakit? Enggak. Ambu gak apa-apa. Kamu terusin aja beresnya. Udah beres, Ambu. Neng tadi udah ngelapin semua piring-piring. Oh, udah ya? Jadi mau turun gak Non Putri? Oh, ini ya jijik ya sama beceknya ya, kotor. Takut sepatu mahalnya, sepatu bagusnya tuh kotor juga, cepat rusak gitu kalau injek becekan gitu ya. Iya apaan sih, nyindir-nyindir kayak gitu gak jelas. Ya udah makanya ini jadi gak? Jadi turun apa enggak? Jadi dong. Ya udah turun dong. Hati, pelan-pelan. Perhatiin, kalau becek tuh suka licin jalanannya. Iya. Kenapa? Bau. Kenapa sih? Hah? Ini tuh belum seberapa tau, Non. Di dalam, siap-siap aja tuh. Baunya apalagi. Di dalam itu kan biasanya yang jual daging-daging tuh. Nah, tuh bau tuh. Aku mau beli ayam. Apalagi ayam? Gimana ya kalau jual ayamnya? Wah, kok nanya sama saya ya? Kan saya nggak tahu, saya belum pernah ke sini. Kan saya lama di Qatar, bukan di sini. Jadi ya saya nggak tahu, kalau saya pernah ke sini nanya, ya saya jawab. Iya udah, nggak usah nyolot mukanya. Siapa yang nyolot? Kamu nyolot tadi. Enggak. Iya, barusan. Enggak. Iya. Ya udah, mungkin perasaan Non Putri aja kali. Ya iyalah, maklum lah. Kalau ibu hamil kan perasaannya sensitif. Nah, tuh ada yang jualan ayam, bener kan? Kalau jualan daging biasanya di dalam. Sojutek sama remas.